Yang keenam, memelihara dan memberi perhatian terhadap siwak atau berus gigi. Sebuah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, kana Rasulullah la yanam illa wasiwak 'indah fa idza istayqadha bada'a bisiwak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur melainkan siwak berada di sisi baginda. Maksudnya Nabi bersiwak. Iyalah, confirm lah. Guna kayu siwak, kayu miswak. Kayu arak yang digunakan untuk bersiwak. Kerana itulah alat yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda bangun dari tidur, baginda memulakan dengan bersiwak. Bahkan kalau kita baca dalam hadis, kita akan tengok Nabi ini kerap bersiwak. Kerap. Benda pertama yang bila Nabi masuk rumah, benda pertama yang Nabi buat, siwak. Berus gigi. Kerana Nabi tak nak berada di dalam rumah bersama isteri baginda dalam keadaan busuk. Kerana Nabi tak suka busuk. Bahkan malaikat pun tak suka dengan busuk. Kata Nabi SAW, innal malaikata, sesungguhnya malaikat yata'adza ataupun tata'adza, rasa terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia. Malaikat begitu. Manusia tak suka dengan bau busuk. Malaikat juga tak suka. Sebab tu kalau kita salat, kita disuruh untuk mewangikan badan kita. Kalau kita salat dalam keadaan busuk, bukan setakat jemaah sebelah sakit hati kat kita, malaikat pun tak mau dekat kita. Malaikat pun tak mau dekat kita. Tak. Yang mau dekat kita adalah syaitan. Kerana syaitan dia suka kepada busuk. Sebab tu dia memilih tempat untuk dia duduk dalam tandas dan seumpamanya. Kemudian, ini hadis yang sama, iaitu bersiwak. Yang ketujuh, sunat bersiwak ketika baru pulang ke rumah yang saya dah sebut tadi ni. Nabi bila masuk ke rumah, dalam sebuah hadis daripada Miqdam Ibnu Shuraih daripada bapanya yang berkata, sa'altu Aisyata, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, qultu bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baita. Benda apa yang Nabi buat bila Nabi masuk ke rumah? Kata Miqdam kepada Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bisiwak. Nabi akan mulakan dengan berus gigi terlebih dahulu. Begitu sekali.